Satu, dua, tiga, suara sedang. Ini tanpa menggunakan mic ya, mic saramonik. Beginilah kualitas suaranya. Nah, sekarang saya mau pasang yang kamera ini, yang ada apa saramoniknya ya. Tes 1, 2, 3. Ini adalah suara yang sudah pakai Saramonic ya, Saramonic Bling 500 Transmitter. Nah, ini yang kalau pakai begini suaranya mantap. Rekom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Sebelum lanjut, silakan saudaraku subscribe channel yang mantap ini. Jangan lupa komennya kawannya, like dan sharenya. Di sini saya mendapat kiriman dari salah seorang sahabat kita semua. Ya, ini dari pengirim Bapak Beni Macan ya, Jakarta Selatan. Kita buka sama-sama kawan. Terima kasih Pak Beni ya. Kita buka sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya, baru dibuka segelnya kawan ya. Nih. Ya Bunda, nyampe lamanya pengirim Beni Macan ya, Bapak Beni Macan ya. Buka kawannya, ini ada dua nih rupanya nih, ada dua kotak. Kita buka yang kecil dulu. Kalau yang kecil selamat, ya yang besar lebih selamat. Kalau yang kecil mantap, yang lebih besar pasti lebih mantap. Channel wireless microphone system with lavalier bling 500 GD kawan. Nih. Alhamdulillah akhirnya barang ini bisa saya miliki. Selama ini saya hanya tahu yang dipakai oleh Mbak Im Wong, yang dipakai oleh Atta Halilintar, yang dipakai oleh Pak Rafli Harun. Sekarang saya juga sudah punya kawan seperti dia. Terima kasih Pak Beni, terima kasih. Semoga tambah lancar rezekinya. Sebentar ada nelpon masuk. Salam masuk. Kemana? Laskar pengrapi terlanjut bongkar. Terus yang jaga pos siapa? Nanti ada anak-anak yang baru, jadi ditinggalin 2 orang, dan kita berangkat 3 orang, 6 orang tadi. Oke. Mantap. Sip. Ya, kemungkinan besar juga mungkin nanti bersama Bapak Robi berangkat bareng. Kemungkinan besar kalau misalkan enggak ada halangan Bapak Robinya. Oh, malam Minggu ya? Ini malam apa ini? Ini malam apa? Malam. Woi, masih lama malam minggunya. Iyalah, nggak apa-apa. Ya, ditunggu.
lagi ngurusin kantor yang baru, Kang Bas, lagi pindah-pindahan sama lagi beli perlengkapan kantor-kantor yang baru ini, lagi disuruh sama Bapak Robi keluar. Yang di mana? Di Cibubur? Ya, lagi nyiapin perlengkapannya semua, sama lagi disuruh ke pasar Senen ini untuk perlengkapan seperti topi, gitu-gitu, seragam. Oh, iyalah. Oke. Oke, lanjut deh. Sip. Mantap. Siap. Ya. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kawan, tadi Panglima Laskar Pemuda Putih Pemuda Peta lagi laporan di tempat kerjanya. Malam Minggu dia ke Mabes dengan pasukan yang lain karena sudah terima gaji, protap beli 1 gram 1 bulan emas. Yang tidak loyal keluar, ganti yang lain. Itulah pambes kawan, biar anak muda ini punya tabungan. Lanjut ya. Wih, saya nggak pernah berpikir mau punya begini. Karena saya lihat ini di itu mahal, tidak pernah berpikir akan punya barang seperti ini. Ya kan? Seperti yang dipakai Pak Refli Harun, yang dipakai Mas Atta Halilintar dan Mas Kang Boim Wong, pakai ini dia. Saya cuma bilang, ya wajarlah mereka bisa beli karena ya orang-orang hebat. Kalau saya ya, yang biasa lah. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa itu. Lewat hamba-hambanya yang lain, dan saya doakan yang lainnya yang ngasih ini semuanya lah, sahabat-sahabatku berlipat ganda hartanya kawan. Kita buka dulu lah ya, buka dulu ya. Ini yang merah kawan ya. Saya belum tahu apa gunanya nih. Sabar kawan. Sama-sama kita akan coba ini. Gak boleh hilang kartu garansi sebagai bukti juga ya. Ini apa ya? Oh, tasnya dia. Kalau ini belum dibuka. Oh, nah ini. Kotaknya aja kawan, mantap ya. Ini bisa tempat emas ini. Hehehe.
Sementara itu dulu kawan. Yang jelas saya sudah punya ini kawan. Sudah seperti orang-orang kayak Baim Wong, ya, kayak Rupi Harun, kayak Atta Halilintar sudah punya. Berarti ini dua orang, ini sentralnya. Terima kasih Pak Beni Macan. Pak Beni Macan ini saya belum pernah ketemu, saya belum kenal orangnya. Belum. Nah, mudah-mudahan kita ketemu Pak Beni Macan. Saya jadi penasaran. Tapi intinya siapapun yang berbuat kebaikan di dunia, insya Allah akan mendapat juga berlipat ganda dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terus berbuat kebaikan, yakinlah rezeki pasti datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Selalulah berbuat kebaikan, selalulah tebar kebaikan dan galang persatuan. Jangan ada perpecahan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Beni. Sukses selalu buat Pak Beni dan seluruh sahabat. Sehat selalu, diberkahi umur yang panjang dan dilancarkan dan dimurahkan rezekinya yang banyak. Merdeka!